Sebuah tim Angkatan Udara Malaysia dikabarkan akan mengunjungi India segera untuk menilai kesesuaian pesawat tempur ringan Tejas yang dikembangkan India dan baru-baru ini dipesan dalam jumlah besar oleh Angkatan Udara India. Tim Malaysia kemungkinan akan mengunjungi Bengaluru dan akan mendapatkan tur lengkap di fasilitas produksi, uji infrastruktur, dan demonstrasi potensi tempurnya. Sumber India menyebut Tejas telah muncul sebagai pesaing utama di Angkatan Udara Malaysia karena ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada Saab Gripen Swedia dan akan lebih mampu daripada JF-17 buatan Cina dan Pakistan. India menawarkan Tejas versi Mk1A yang dilengkapi dengan radar AESA, avionik baru, dan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai senjata. Malaysia dikabarkan akan membeli 12 pesawat dengan opsi untuk 24 lagi di masa mendatang. Selain Gripen dan JF-17, T-50 Korea Selatan juga menjadi pesaing untuk kontrak tersebut. Selain dukungan penuh dalam melatih personel darat dan udara, India telah menawarkan membuat fasilitas pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan total untuk armada Tejas di Malaysia. Ini penting untuk memastikan ketersediaan pesawat yang tinggi. India telah melakukan pembicaraan dengan Malaysia mengenai pesanan potensial selama lebih dari 3 tahun. Pada 2019, India telah mengirimkan 2 pesawat tempur Tejas ke pertunjukan 5 di Langkawi untuk unjuk kemampuan. Pesawat India ini dibanderol dengan harga sekitar 42 juta dolar Amerika atau sekitar 600 miliar rupiah per unit. Harga yang relatif murah ini dimungkinkan karena Angkatan Udara India telah memesan 83 unit hingga menurunkan biaya produksi per pesawat. Hal ini menurut sumber India akan menjadikan Tejas pesawat paling menguntungkan yang ditawarkan ke Malaysia dalam skenario global. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi cepat yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.